pap boom sekarang pap tang. Iya. Halo Papers Banua, di mana berada yang selamat malam Minggu, karena ini malam Minggu. Lanjut Pak. Kali ini kita perkenalan dulu Pak. Perkenalan saya Opa. Opa, kita dari Banjarina Pep. Kita akan mengulik apa Pak? Kita akan mereview Pak. Iya. Mari kita ini kedatangan tamu liquid dari dunia perbasahan dan perbecekan. Ini ada Rikit Sugaras dari kota Bandung. Kota Bandung ini kota dingin ya, Pak? Dingin ya? Oh, dingin. Kota sana tuh ulala. Kota Bandung tuh ulala. Banyak cerita di Bandung. Iya. Sugaras. Oke, Sugaras ini punya nikotin 3MG. Sugar is new tobacco. Sini ada warna 18 plus. Main dalam swing, sekbil bitus dan diproduksi oleh Mungkin Musis. Ini Pak, strawberry custard, strawberry smooth with a thick and creamy vanilla custard. Oh, ini ada vanilla juga. Ya, ada vanilla. Dan Instagramnya Mungkin Musis ID. Tanpa basa-basi langsung saja kita coba. Kita drip buat musim. Strawberry. Strawberry kalsium, strawberry-nya kuat. Strawberry ya. Strawberry-nya kuat. Oke, saya menggunakan FDA juga. Masih pakai Smooth Battle Star. Dan settingan Mokwal, silahkan. Kita menggunakan kawat ini 80-24 lilit 7, diameter 30. Menggunakan kapas carbon decor. Oh, running di berapa, Pak? Kita running di 60 bar. Inhale strawberry. Di tengahnya kayak ada vanilla. Vanilla bercampur strawberry. Misalnya lebih ke custard. Iya. Cuma di inhale itu lebih ada pendamping juga Pak. Custardnya tebal nih. Oh, di aroma asap uapnya nih ini strawberry. Aftertaste-nya vanilla sama strawberry. Cuma strawberry-nya strawberry custard. Yang custard-nya lebih tebal. Iya. Dan bukan strawberry ini, mau strawberry manis nih. Mau strawberry kecut ya, Pak? Bukan ya. Dan yang gue rasakan pertama itu... ala-ala YouTuber ya. Iya. Kayaknya... Balik lagi. Come on. Strawberry. Come on, man. Excel. Yang itu, Pak. Apa itu namanya custard? Jadi ketika inhale strawberry, ketika exhale itu ada custard sama manisnya vanilla ya Pak? Iya, cuma vanilla tipis. Vanilla tipis dan custardnya tebal. Manisnya vanilla. Manisnya pas. Terus sama custard sama strawberry juga. Dia ngeblend lah, ketiga-tiganya itu ngeblend. Empat. Dia ngeblend. Jadi bikin enak pokoknya, bikin enak pas, manisnya pas, komposisinya pas. Komposisinya pokoknya klik. Klik lah, enak pokoknya. Oke Pak. Jadi after taste tadi ini Pak? Iya, strawberry custard. Strawberry custard. Dan ada skin isinya. Tapi custard ini... Custardnya yang lebih tebal. Jika kalian suka video kita, bagaimana caranya Pak? Kalian tinggal like, comment, and subscribe. Iya. Dan jangan lupa share. Kalau udah subscribe, jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan. Biar nggak tahu video kita nanti lebih up. Ya, kami akhiri. Saya Opa. Selamat malam, Papers Banua.